First blood. First blood. First blood. I got broads in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards and the scammers. Getting no looks in the band. Oke, halo guys, balik lagi bersama ku Ardana di channelnya Bang Dogler ya guys ya. Nah, jadi di kesempatan video kali ini, seperti di judulan di thumbnail, aku bakal membagikan yaitu settingan sensitivitas dan custom mode setelah update guys. Untuk settingan sensitivitas kali ini, seperti yang udah banyak kalian request, yaitu menggunakan DPI 400an guys. Ada juga yang komen pakai DPI 390an juga bisa. Kalau kalian pakai DPI 400 lebih sedikit juga bisa guys. Untuk klik video kali ini ya sedikit berbeda karena aku sparring sama temanku yang wah jago juga ya guys ya. Jadi kukira bakalan kalah gitu dah. Kalian tuh maklumin aja ya kan. Higlikku tuh hari ini nggak bagus-bagus banget gitu karena musuhnya jago gitu guys. Temanku itu guys. Dan seperti biasa untuk setelah video Higlik berikut ini aku udah kasih sedikit tips and trick cara nge-headshot musuhnya. Dari kalian yang mungkin belum pernah nonton tips and trick dariku, kalian tuh bisa tonton dulu video tersebut agar kalian tuh tahulah sedikit tips and trick dari gue guys. Lupa juga, kalau kalian pengen request, kalian tuh bisa komen aja di kolom komentar, akan aku usahain buatnya gitu guys. Seperti biasa juga nih, untuk settingan sensitivitasnya udah aku kasih di akhir video, jadi kalian tuh nggak usah repot-repot lah cari di video. Tapi aku saranin kalian tuh tonton dulu videonya sampai akhir ya guys. Ya minimal kalian tuh tonton 5 menit lah, kalau bisa kalian tuh tonton dari awal sampai akhir. Berhubung untuk settingan sensitivitasnya udah aku kasih di akhir video, jadi kalian tuh bisa kalian bantu dengan cara klik tombol subscribe di bawah guys. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tuh tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelku. Semisal untuk settingan sensitivitas kali ini kurang worth di HP kalian, kalian tuh bisa cek video sebelumnya atau kalian tuh bisa tungguin video-video terbaru dari channelku guys. Karena pastinya channel ini bakalan sering update konten settingan sensitivitas tanpa DPI. Oke, sebelum ke settingan sensitivitasnya, kalian bisa tonton dulu video ini sampai akhir. Oke guys, sebelumnya bukan bermaksud buat menggurui kalian, tapi aku hanya berbagi tips and trick cara ngeshot musuhnya dari pengalamanku guys. Aku akan jelasinnya dengan simpel aja, biar gak memakan waktu kalian yang berharga. Simpelnya gini guys, semakin jarak musuhnya jauh, kalian narik tombol tembaknya atau ngedragnya pelan aja. Dan semakin dekat jarak musuhnya, kalian narik tombol tembaknya atau ngedragnya kencang.
gitu guys. Oke, yang pertama ada senjata yang sering kalian pakai, yaitu shotgun. Simpel aja. Pertama-tama kalian arahin crosshair-nya di bawah kaki musuh atau di samping musuh, dan pastikan crosshair-nya jangan sampai berwarna merah guys. Terus untuk ngedrag-nya kayak huruf J atau huruf U gitu. Sebenarnya bisa headshot kalau misalkan crosshair-nya udah sampai berwarna merah. Kalau misalkan pas kalian pakai shotgun, musuhnya tuh kejauhan. Oke, yang kedua di sini ada senjata yang gak kalah sering kalian pakai, yaitu SMG. Menurutku dan dari pengalamanku cari headshot pakai SMG lebih gampang, guys. Simpel aja. Pertama-tama kalian arahin crosshair-nya ke badan musuh, kalau bisa di leher musuhnya, guys. Terus untuk tarik tombol tembaknya atau ngedragnya, kalian tarik dikit aja ke bawah tombol tembaknya, terus tarik balik ke atas plus arahin menurut kemana arah musuhnya jalan, guys. Misal musuhnya jalan ke samping kiri atau kanan, kalian tarik ke pojok atas samping kiri atau samping kanan, guys. Kalau musuhnya lari ke depan, kalian tinggal tarik aja ke atas, guys. Dan yang terakhir ada senjata yang sering juga kalian pakai, yaitu AR. Simpel aja. Pertama-tama kalian arahin crosshair-nya ke badan musuh sampai berwarna merah, terus tarik dengan pelan tombol tembaknya menurut arah jalan musuhnya, guys. Contoh, misal musuhnya jalan ke samping kiri atau ke samping kanan, kalian nariknya ke pojok atas samping kiri atau ke samping kanan, guys. Ya mirip lah sama kayak menggunakan SMG. Bedanya nggak usah tarik ke bawah. Plus tambahan, misal jarak musuhnya menengah seperti menggunakan SMG, pas kalian pakai senjata AR, caranya mirip banget pakai SMG, guys. Gitu. Oke, mungkin segitu aja tips and trick cara mengheadshot musuhnya dariku. Semoga bermanfaat. Oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke settinganku, guys. Seperti biasa, yang pertama kita cek kontrolku dulu. Nah, ini dia guys, kontrol kali ini. Untuk kontrolnya masih tetap sama. Kalau kalian mau ngikutin, kalian tuh bisa SS saja biar lebih gampang buat ngikutinnya, guys. Nah, kalian bisa lihat ini aku menggunakan kontrol one shot. Untuk quick weapon switch-nya juga aku aktifin. Oke, kita cek kasemutku. Nah, ini dia guys, kasemut punya aku. Sabar dulu nih, masih aku jelasin. Untuk kasemut juga one shot. Tapi di sini untuk kasemut aku gak saranin kalian tuh ngikutinnya, guys. Kalian tuh pakai aja kasemut yang udah sering kalian pakai biar main kalian tuh makin lancar. Di sini aku saranin kalian tuh ngikutin ukuran tombol tembaknya aja, yaitu 52. Oke, kita kembali. Untuk auto pick up di sini aku offin semua karena itu nyaman buat aku, guys. Untuk auto pick up kalian bisa atur aja sendiri sesuai kenyamanan kalian. Untuk tampilan aku ini bisa standar. Dan ini yang kalian tunggu-tunggu untuk setting sensitivitasnya. Untuk LED sekeliling 98, red dot sec 87, 2 kali scope 89, 4 kali scope 79. Untuk sniper scope dan lihat sekitar itu bebas karena tidak mempengaruhi buat headshot. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Apabila ada kata dan tips and trick yang salah, aku mohon maaf. Kalian jangan lupa like, comment, share video ini dulu, dan kita sampai jumpa di video. Tell myself I'm alright.